pertama kami akan mendorong putra-putri Seruyan yang tidak terakomodir kuliah di Politeknik Seruyan, akan kami arahkan untuk bisa kuliah di UMPR. Yang jelas saat ini kerjasama kita di bidang uji kompetensi, asesmen kan dengan UMPR. Dan nanti kedepannya apa yang harus dan bisa kami lakukan untuk kerjasama dengan UMPR, bisa saja demikian. Pokoknya apapun yang terkait dengan pembangunan, kebijakan publik yang harus didukung oleh akademisi, maka kami akan mengarahkan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sudah teruji dan kredibel. Kerjasama soal ini selama ini kan sangat baik antara kami dengan pimpinan UMPR, kayak dengan Pak Rektor sekali kita komunikasi, beberapa kali kita uji kompetensi, kemudian asesmen juga, terakhir tadi asesmen Sekda. Semua lancar, baik, tidak ada masalah, aman-aman saja, happy-happy aja semuanya. Berarti ini kerjasama yang baik ini bisa kita tindak lanjut lagi ke depan. Saya, Yul Haidir, Bupati Kabupaten Seruyan, mengucapkan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dinobatkan sebagai peringkat 1 perguruan tinggi terbaik di Kalimantan Tengah versi Unirank. Semoga UMPR semakin terdepan dalam memajukan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Dan semoga bersama UMPR sesuai dengan motto Kabupaten Seruyan, kita bisa gawe centiring atau bekerja bersama-sama dan memajukan pembangunan di Kabupaten Seruyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMPR oke untuk kita semuanya.